posto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqira'atil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i illa hidayatan. Amma ba'da, asykurukum syukran jazila ala musa'adatikum bil huduri fi hadzal masjid al qadariyah. Sa'ufassiru alaikum khutbati wa 'azizini 'ala lughati Indonesia khusus. Bapak ibu kaum muslimin jemaah masjid al qadariyah yang saya hormati, kaji kita pada malam hari ini tentang perbedaan mazhab. Yang pertama, perbedaan mazhab Al-Qadariyah dengan Al-Jabariyah. Jadi orang masjid ini mazhab Qadariyah dia. Mungkin masjid yang lain mazhab Jabariyah. Bagaimana mazhab Qadariyah itu? Dia menganggap segala sesuatu itu ditentukan oleh manusia. Kalau mazhab Jabariyah,
segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah, kita pasrah saja. Tak perlu banyak-banyak usaha, sekedarnya saja berserah. Allah itu Maha Jabbar, Maha Kuat. Kita ini lemah, tak bisa berbuat apa-apa. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, enggak, kita yang menentukan. Nanti setelah kita berusaha sekuat tenaga, enggak bisa juga, baru berserah kepada Allah. Itu namanya tawakal. Habis akal, baru tawakal, kata orang Malaysia. Habis akal, baru tawakal. Usaha dulu. Sesuai ayat Al-Quran, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaanmu sampai kamu mengubahnya sendiri. Begitu menurut mazhab Qadariyah. Kita dulu berusaha untuk memerdekakan negara, kita dulu berjuang, baru serah kepada Allah. Ya Allah, kami dah berjuang. Tentu kan mantap ini mazhab Qadariyah. Kalau mazhab Jabariyah, terserah kepada Belanda lah. Kalau mau usir oleh Allah dari Indonesia ini, dia berangkat juga. Tidak perlulah banyak berjuang, pasrah saja lah. Nah, di antara mazhab Qadariyah dengan Jabariyah ada penengahnya. Penengahnya namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Perlu kita berusaha kuat-kuat seperti Qadariyah, tapi di ujungnya kita perlu juga berserah kepada Allah. Jadi antara dua, disatukan kekuatannya, itu namanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, mazhab penengah, disebut dengan Islam Wasatiyah, Islam yang menengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, lurus saja. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, lurus. Ikuti jalan yang lurus itu. Jangan ikuti jalan yang berbelok-belok yang menyebabkan kamu terpecah belah di antara sesama umat manusia. Demikianlah dipesankan kepadamu agar kamu menjadi orang yang terpelihara. Tattaqun, takwa itu dari kata wiqayah, terpelihara. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang terpelihara. Nah, itu mazhab pertama, itu mazhab akidah. Qadariyah lawannya Jabariyah, di tengah-tengahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu mazhab akidah. Ada mazhab fikih. Antara mazhab pada mulanya itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu bukan mazhab akidah, tapi mazhab fikhiyah. Maka para imam itu melahirkan kaidah fikhiyah, usul fikih. Umpamanya al-aslu fi nahi li tahrim, asal dari segala larangan dalam Al-Qur'an itu berarti haram. La taqrabu zina, jangan dekat-dekati zina. Nah, berarti zina itu haram. Karena tidak ada langsung dalam Al-Qur'an dikatakan az-zina al-haram, tidak ada. Cuma la taqrabu. Kata-kata la, kata-kata jangan, berfaedah bagi haram. Jangan kamu merusak dirimu dengan narkoba, dengan rokok. Jangan kamu rusak. Nah, merusak diri dengan narkoba dan rokok itu hukumnya haram menurut kaidah usul fikih. Nah, setelah usul fikih itu berlaku secara umum untuk memahami kaidah Islamiyah, ada lagi kaidah yang khusus, namanya kaidah fikhiyah. Apa itu? Kaidah fikhiyah termasuklah tentang politik. Namanya fikih as-siyasah, fikih politik pemilu yang akan datang. Ada calon anggota DPR enggak di sini? Ada. Wah, ini harus dihafal ini. Wah.
Baik yang tingkat satunya, tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Ada di sini, wakil, calon wakil rakyat. Oh, mantap, mantap sekali. Siapa namanya itu? Dapil berapa? Dapil 1 apa dapil 2? Hah? Untuk pusat itu ada dapilnya itu 7 dengan 5. Nah, kalau dapil satunya itu 7 kabupaten. Kalau dapil 2 5. Ah, tahu dia. Betul, betul. Asli dalam kota DPR. Asli, itu diuji segini. Nah, jadi kalau mau jadi wakil rakyat anggota DPR atau mau calon wali kota, gubernur, hafal itu. Kaidah fikih yang berbunyi tasyarraful imam. Catat calon anggota DPR. Tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kan selama ini anggota DPR kita enggak menghafal itu, apalagi menerapkan. Tapi yang akan datang mungkin ya. Saya ulangi. Tasarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Artinya kebijaksanaan DPR. DPR itu kan tiga kawannya itu Pak, enggak sendiri. Legislatif itu bidang pembuat undang-undang itu DPR. Ada yang pelaksana namanya yudikatif. Ah, itulah yang ke pengadilan polisian, yudikatif pelaksanaan. Ada namanya eksekutif pelaksana. Ah, itulah presiden, gubernur, wali kota sampai kepada lurah, RT, RW. Ada RT RW sini. Ah, hafal juga ini kaidahnya. Tasarruful imam li ra'yati manutun bil maslahah. Kebijaksanaan RT RW DPR presiden kepada rakyatnya harus berorientasi kepada masyarakatnya, bukan berorientasi kepada kemakmuran orang asing. TKA-TKA asing enggak. Li ra'yatihi, untuk rakyat di negerinya. Saya ulangi, dikatakan bahwa kebijaksanaan kepemimpinan itu kepada rakyatnya berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan kemaslahatan pribadi, kemaslahatan kelompok, kemaslahatan partai, kemaslahatan oligarki, kemaslahatan orang asing dan asing, tidak, tapi kemaslahatan rakyatnya. Hei, Bu Ibu, tahun depan kita pemilu kalau jadi, kalau tidak diperpanjang. Iya, apa doanya? Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan diangkat menjadi pemimpin kepada kami ya Allah orang yang tidak bertakwa kepada Engkau dan tidak mencintai